Kita sudah sampai di ujung dan sekarang kita sambung pada double crochet yang kita buat pertama. Lepas, kita ulang. Begini. Kemudian kita membuat chain 3 dan 1 double crochet isi di loop yang sama. Kita buat chain 10. Ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita membuat double crochet, dua double crochet cluster, tapi kita langkahin ini. Kita langsung ke double crochet cluster yang kita buat sebelumnya. Kita buat dua double crochet cluster di sini. Kemudian kita buat lagi chain sebanyak 10 lagi. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita buat double crochet cluster lagi dengan melangkahi single crochet ini. Jadi langsung di atas dua double crochet cluster yang sebelumnya. Kita membuat dua double crochet cluster. Nanti kita buat chain lagi. Jadi seperti ini tampaknya. Nanti lanjut ke sekeliling di mana terdiri dari 10 chain. Langkahin ini langsung di atas dengan double crochet cluster, 10 chain dan seterusnya. Nanti kita ketemu di ujung. Kita sudah sampai lagi di ujung. Sekarang kita sambung lagi pada double crochet yang kita buat pertama. Kita buat chain 3, kemudian 1 double crochet pada loop yang sama. Kita buat chain 4, kita ikatkan di loop sebelahnya, tengah-tengah, dengan 1 single crochet. Kemudian kita buat chain 4 lagi. Chain 4. Dan kita buat double crochet, 2 double crochet cluster, dan kita isi di 2 double crochet cluster di bawahnya. Seperti ini. Kita lanjut dengan buat chain sebanyak 4. Kemudian sama, kita ikat lagi di loop sebelahnya dengan sebuah single crochet. Kita buat chain lagi 4. Kita buat lagi double crochet 2 ya, cluster, dan kita isi pada 2 double crochet cluster yang di bawahnya. Thank you.
seterusnya nanti lanjut sama seperti ini. Itu nanti lanjut dengan chain 4, 1 single crochet, chain 4, 2 double crochet cluster, chain 4, single crochet ikat sini lagi, dan seterusnya sekeliling kita ketemu di ujung sini. Kita sudah sampai di ujung. Sekarang kita ikat, kita sambung pada double crochet yang pertama kita buat. Seperti ini. Kemudian kita membuat chain 3. Satu double crochet pada loop yang sama. Kita membuat chainnya 5. Kita ikat di pinggir single crochet sini dengan single crochet di pinggirnya. Kemudian kita buat chain 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita ikat lagi di pinggir single crochet tapi di sebelahnya. Kemudian kita membuat chain sebanyak 5. 3, 4, 5. Terus kita membuat 2 double crochet cluster. Kita isi di 2 double crochet cluster di bawahnya. Seperti ini. Jadi pas. Ini sebelah lagi betulin rumah nih. Jadi gedor-gedor. Kemudian kita membuat lagi chain sebanyak 5 lagi. Kita ikat lagi di sebelah single crochet. Seperti ini. Kita buat chain 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita ikat lagi di sebelah single crochetnya. Langkahin single crochetnya. Kemudian kita membuat chain sebanyak 5. 5. Kemudian kita membuat 2 double crochet cluster yang akan kita isi di 2 double crochet cluster di bawahnya. Seperti ini. Dan nanti sudah kelihatan seperti ini. Ini nanti dirapikan biar agak dekat ke sini sehingga ini bentuk seperti satu lingkaran panjang gitu ya. Seperti ini yang kita sudah buat. Nanti lanjut di sini, nanti 5 chain lagi, 1 single crochet di sini ya. Kemudian 9 chain, 1 single crochet di sini lagi. Jadi langkahin ini. Kemudian 5 chain, 2 double crochet cluster. Kemudian 5 chain lagi seperti ini lagi, isi lagi di sini dengan single crochet, 9 chain, single crochet, dan seterusnya mengelilingi dan kita ketemu di ujung sini. Kita sudah sampai di ujung lagi. Sekarang kita sambung lagi ke double crochet yang kita buat pertama. Seperti ini. Kemudian kita membuat chain sebanyak 3. 1 double crochet pada loop yang sama. Seperti ini.
Kemudian kita membuat chain sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ikat di loop yang panjang ini dengan single crochet. Kita buat lagi chain sebanyak 7. 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita membuat 2 double crochet cluster. Kita isi di 2 double crochet cluster di bawahnya. 1, 2. Seperti ini. Kita buat lagi chain sebanyak 7 lagi. 4, 5, 6, 7. Kita ikat lagi di loop yang panjang ini dengan sebuah single crochet. Kita buat lagi chain sebanyak 7. 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita membuat lagi double crochet 2 cluster. Isi di bawah sini. Double crochet 2 ya. 1 setengah jadi, 2 setengah jadi juga, kemudian baru kita jadikan. Nah, dan seterusnya nanti dibuat seperti ini. Ini nanti dirapikan biar agak di center ya. Jadi nanti 7 chain 1 single crochet, 7 chain 2 double crochet cluster, 7 chain 1 single crochet, dan seterusnya ke sekeliling, dan kita ketemu di ujung sini.